Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Kali ini kita akan membahas modul 5 Pembatik level 2 yang berjudul Penerapan Pembelajaran Abad 21 Memanfaatkan Rumah Belajar. Soal-soal ini adalah soal-soal prediksi, kemudian juga soal-soal tambahan dari modul 5. Dan tidak kalah penting juga, yaitu pengalaman saya ketika mengikuti ujian level 2 gelombang 15. Alhamdulillah, saya mendapatkan nilai 39,2. Kemungkinan itu salah satu atau salah dua soal. Baik, sebelum dimulai, mari kita tekan dulu tombol subscribe-nya, kemudian bunyikan loncengnya, dan jangan lupa di-share kepada rekan-rekan lainnya. Oke, kita lanjut. Soal pertama, syarat untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat, seorang guru harus memiliki literasi antara lain A. Literasi media, B. Literasi data, C. Literasi materi, D. Literasi sifat. Bagaimana teman-teman? Mana jawaban yang tepat? Ya, benar sekali. Jawaban yang tepat adalah literasi Jawaban yang tepat adalah literasi data. Jadi, sebagai pembelajar sepanjang hayat, maka ada tiga yang harus dikuasai oleh seorang guru. Yang pertama, literasi teknologi. Yang kedua adalah literasi manusia. Dan yang ketiga adalah literasi data. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Kita lanjut. Memunculkan dan melestarikan karakter peserta didik, iman dan takwa dapat diupayakan melalui A. Kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah, B. Kegiatan eksperimen terbimbing, C. Mengucapkan salam dan doa di akhir pembelajaran, D. Pelatihan kepemimpinan. Nah, di sini kata kuncinya adalah iman dan takwa. Dapat kita lihat. Ya, jawaban yang mengarah adalah C. Di sana ada kata-kata salam dan doa. Kemudian kalau kita lihat, misalnya option A, kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Mungkin di sini karakter yang ditampilkan adalah sosial kebudayaan gitu. Kemudian yang B, kegiatan eksperimen terbimbing ini mungkin ingin ditampilkan di sini adalah rasa ingin tahu serta didik. Kemudian sementara yang pelatihan kepemimpinan, berarti karakter yang ingin ditampilkan adalah karakter kepemimpinan. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Kita lanjut. Pembelajaran abad 21 merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan kemampuan A. Kolaborasi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta penguasaan terhadap teknologi, B. Literasi, pengetahuan, interaksi, penguasaan terhadap teknologi, C. Literasi, kolaborasi, keterampilan dan sikap, serta penguasaan terhadap teknologi, dan D. Literasi, kecakupan pengetahuan, keterampilan, sikap, serta penguasaan terhadap teknologi. Jadi bagaimana teman-teman? Jawaban yang tepat adalah ya, benar sekali, D. Ini kalau kita sebagai seorang guru, kita sudah hafal ya, ada pengetahuan, keterampilan, kemudian sikap. Nah, dalam untuk abad 21 ini, maka ditambahkanlah literasi dan juga TIK. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Lanjut. Berikut ini salah satu kecakapan terkait dengan kolaborasi dalam pembelajaran, kecuali. Nah, ini pertanyaannya kecuali ya teman-teman. A. Memiliki kemampuan dalam kerjasama berkelompok. B. Memiliki empati dan menghormati perspektif yang berbeda. C. Menguasai multibahasa. D. Mampu berkompromi dengan anggota yang lain dalam kelompok demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Ya, di sini kecualinya adalah, ya kita lihat saja, yang C.
menguasai multibahasa. Nah, di sini kalau bahasa ini berarti kecakapannya adalah komunikasi. Maka kecualinya adalah C. Kata kuncinya bahwa bahasa berarti dia komunikasi. Kemudian kita lanjut soal selanjutnya. Yang bukan merupakan prinsip dalam membangun pembelajaran efektif abad 21 sebagai tuntutan era industri 4.0 dan society 5.0 adalah A. Collaboration, B. Innovation, C. Critical Thinking, D. Creativity. Jadi bagaimana teman-teman? Jawabannya adalah ya, benar sekali. Kalau pertanyaannya seperti ini, pokoknya awalannya selalu C, ada collaboration, critical thinking, creativity, dan lain sebagainya. Jadi kalau ada awalan jawabannya I atau lainnya, berarti itu adalah kata kuncinya yang bukan merupakan dari prinsip membangun pembelajaran abad 21. Jadi jawabannya adalah innovation, kecualinya atau yang bukannya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Pengembangan pembelajaran abad 21, guru dituntut untuk memulai salah satu langkah perubahan, diantaranya yaitu A. Pola pembelajaran ceramah menjadi pola pembelajaran multiarah, B. Pola pembelajaran tradisional menjadi pembelajaran menggunakan peralatan modern, C. Pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pola pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan D. Pola pembelajaran penugasan individu menjadi pola pembelajaran kelompok. Jawaban yang tepat adalah C. Pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pola pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ini adalah jawaban yang tepat. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Pengintegrasian TIK dalam proses pembelajaran seharusnya memungkinkan guru untuk menjadi A. Fasilitator dan pengajar, B. Pelatih dan fasilitator, C. Pengajar dan kolaborator, D. Pendidik dan pelatih. Bagaimana teman-teman? Kalau seperti ini peran guru, pokoknya akhiran jawabannya adalah ada kata-kata tor. Kemudian ada juga tambahan yang lain yaitu pelatih. Nah, di sini peran guru sebagai pengajar dan pendidik tidak ada ya kalau di modul. Jadi yang ada itu yang akhirannya tor semua, kemudian ditambah dengan pelatih. Berarti jawaban yang tepat adalah B. Pelatih dan fasilitator. Kita lanjut. Konten pembelajaran dalam bentuk multimedia interaktif, teks, gambar, audio, video, animasi, simulasi dalam bentuk latihan, kuis atau tes, merupakan karakteristik dari A. sumber belajar, B. kelas maya, C. laboratorium maya, D. bank soal. Gimana teman-teman? Jawaban tepat adalah ya, benar sekali, jawaban yang tepat adalah A. sumber belajar. Kalau kelas maya ya untuk kelas virtual gitu ya. Kemudian laboratorium maya berarti melakukan kegiatan praktikum di rumah belajar seperti itu. Kemudian bank soal untuk latihan soal. Kita lanjut. Fitur rumah belajar yang mendukung aktivitas pembelajaran abad 21 dan memungkinkan siswa melakukan percobaan secara mandiri adalah, nah, di sini jawaban A adalah TV edukasi, B kelas maya, C BSE, D laboratorium maya. Nah, di sini ada kata kuncinya percobaan secara mandiri. Nah, di sini yang jawaban yang tepat adalah laboratorium maya. BSE ini berkaitan dengan buku saku elektronik atau modul elektronik, kemudian kelas maya, TV edukasi, dan lain sebagainya. Jadi kata kuncinya percobaan secara mandiri, berarti jawabannya adalah laboratorium maya.
Kita lanjut. Tugas guru agar mampu mengembangkan pembelajaran abad 21 diantaranya adalah kecuali. Nah, kalau di modul 2 ada 4 ya teman-teman. Kira-kira mana jawabannya? Yang A, menyiapkan bahan dan media pembelajaran yang lengkap. Yang B, menerapkan pendekatan dan model pembelajaran yang bervariasi. C, mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran. D, memasukkan unsur HOT dalam pembelajaran. Jadi jawaban yang tepat adalah, yang kecualinya adalah A, menyiapkan bahan dan media pembelajaran yang lengkap. Jadi di modul sudah ada jawabannya teman-teman, bisa dipelajari lagi. Jadi jawabannya adalah A, yang kecualinya. Kita lanjut. Upaya mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang bertanggung jawab merupakan prinsip dari A, education should be collaborative. B, school should be integrated with society. C, learning should have contact. D, instruction should be student-centered. Jadi bagaimana teman-teman? Jawaban yang tepat adalah B, school should be integrated with society. Karena di sini ada kata kuncinya adalah warga negara, berarti yaitu society, menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Oke teman-teman, soalnya sudah habis. Semoga teman-teman sukses dalam menjawab soal ketika ujian tematik itu. Dan saya doakan semoga semua jawabannya benar. Kalau saya mungkin salah satu atau salah dua. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.